Al-Fatih ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arrahi azwajihi wa ashabi jami'an wa kadzalikal fatih li ruhi abaina wal ummahatina wal jaddina wal jaddatina wal ikhwanina wal akhawatina wal ustadina wal muallimina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa husallim mu'allifi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masayikhina fid daraini amin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairu maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala, kemarin pernah ditanya orang, wa kana Ibnu Mu'ni rahimahullahu ta'ala yaqulu kazmul gaizi menahan marah aula min zulil i'tizar, daripada berhina minta ampun. Wa kila lahu, dikata orang lahu bagi si Ibnu Mu'ni samaratan, mal farqu bainal huzni wal ghadab, apa bedanya antara duka cita dan marah. Faqala, si menjawab, al huznu yakunu min mukhalafatin man huwa fawqaka li hawaka, duka cita itu terjadi daripada menyalahi atau kada pas dengan kehendak ikam yang datang dari atas. Duka cita semalam, adapun marah nang tujuh ke bawah. Nah, jadi misalnya dari atas, contohnya semalam hendak maulah surat izin dan pembekal baulah rumah atau surat izin habis nikahan, ternyata kali dapat tahan buka cita. Nah itu bagian huwa, huwa itu andaknya pau kakak lihawakak. Wal gadabu, adapun marah, yakunu min mukhalafatin man huwa dunaka, marah itu terjadi daripada orang yang menyalahkan kehendak engkau yang datang dari bawah engkau. Bawahan ikam, anak buah, sesurahan, surahkan menukar pisang menurun ke pasar. Busnya anak makan guguduh, hanya datang kalau menukarkan. Pada orang buju saya banyakkan, nah marah itu. Kesimpulannya, duka cita dan marah, kalau duka cita datang dari atas, kalau marah tujuh ke bawah. Man huwa dunaka lihawaka, yani menyalahi akan kehendak ikam yang datang dari bawah. Waqad kana Abu Muawiyah al-Aswadi rahimahullahu ta'ala yad'u liman nala minhu. Adalah Abu Muawiyah sidin yad'u memanggil kepada orang nang nala minhu, orang yang murahan, sin dapat berian dari orang itu, orang nang murahan, orang nang sin dapat berian daripada orang itu, nala itu dapat bagian. Kalau kalau Abu Muawiyah, wasatama rajul, ini mana jawabnya?
Waqad kana Abu Muawiyah, waqad kana Abu Muawiyah Al-Aswadi rahimahullah yad'u liman nala minhu, sering memanggil kepada orang yang berbuat murahan lawan sidin. Dan orang buat murahan sidin sering dihiau sidin, diberi makani lagi. Jadi tak banyak sidin memberi daripada orang memberi sidin. Orang murahan sidin sering diajak sidin ke rumah. Dan banyak orang memberi, banyak lagi memberi. Jadi sini mengajak orang lan lala minhu namurah lan sidin, banyak orang beri, banyak lagi kita memberi orang. Nah, kala Abu Muawiyah wasatama rajul Bakar ibna Abdullah al-Muzani, satama tu memamai, mencar, memarahi dengan mulut, kalau memarahi dengan tangan melampar derabak, satama tu memamai seorang laki-laki akan Bakar bin Abdullah orang Muzani rahimahullah. Wabalaga fi satamihi, bersangatan memarahi tadi, memamai behimat, memamai tuan guru. Wahwa sakitun, si Bakar dia bukan menjawab-jawab. Pada bujur tuan guru jawab, bang. Diam. Pakilalahu, dikata orang lahuran Bakar, oi guru jadi jawab bang ujar orang. Ala tastumuhu kama satamaka, ayo mamai juga sebagaimana mamai kam sampian. Jawab guru ai. Mamai guru ai juga nak iya mamai kam to sampian itu. Tastumuhu ala, ayo hortambih. Ayo mamai juga nangkainya mamai sampian itu. Pakala Bakar menjawab kepada orangnya, orang akan menjawab tadi, inilah a'ripulahu say'an, aku kada tahu lawan raju itu sedikit juga pun min musawi, apakah sama hatta astamahu bihi, lamun talabi aku menjawab, aku mamainya hukumnya pulang. Oh, kalau tahu jawabannya tu, aku mama main ketahui aku talabika sama aja kah? Bursi aku menjawab, aku mamai talabih pali inya tadi inya mamai aku misalnya 100 kalimat. Ternyata aku membalas mamai bursi 155 atau 110. Oh, kalau tahu kau kata kau mengira melakukan lebih baik berdiam aja sudah daripada menjawab. Kalau kita dimamai orang, disariki orang, di mapan nang bagus jangan dijawab. Lamun kita menjawab orang 10 kita 20 jawabannya. Apostolior ujar. Nah, itu tak salah pada agama. Kita tuh kalau semalam bedang sanak. Dan orang mamai soal itu dasarnya jawab. Mamai ini dasarnya mesti ibu mamai. Cuma aku kada tahu apakah aku mamai inya juga talabihkah atau kayak apakah lebih baik aku berdiam. Nah. Jadi aku kala la a'ripulahu, aku kala tahu lan rajul say'an sedikit jua pun min musawi daripada sama, kan tahu hatta astamahu bihi, sehingga lamun talabi aku pulang mamamai inya hukumnya mun sama kada bapa. Nah, hatta astamahu, sehingga akulah pulang lah mamamai inya pulang berdosa aku. Kawalah menghitungnya menjawab menyari kita di mamai 10, 20, 30, 40, 50 kalimat dah kawak. Dah kawak. Inya mamai aku tu apakah 100 kalimat atau 1000 huruf atau 2000 huruf, tahu boleh aku balas juga. Apakah aku tak banyak, apakah aku tak ikut, apalagi aku asal nak semua merangsang juga. Maku mamai beriman banyak lagi jawabannya pada inya. Nah, padahal ikam ni kada beredep umpamanya, kepada ikam ni kada bakal, padahal macam-macam umpamanya ikam ni orang bodoh, buruk sialah kakak itu. Aku menjawabkan, sudah berdiam saja kau, ada saya jawab. Walayahiluli kada halal bagi kau, kada boleh artinya kada halal itu. An armiyahu, aku melontarkan hu akan rajul bil kizbi, dengan dusta, kada boleh.
Maka bila menjawab itu mesti dusta perakan juga. Apalagi pembila itu menkawa kayak apa jalannya, asa manang biar dusta diparakan. Bil kizbi. Wa kana Akmas rahimahullahu taala yaqulu, Akmas itu ngaran Sidin Sulaiman bin Mihran kunyasin Abu Abdullah. Qalan uzunu. Qala ini banyak maknanya memandang karinah masing-masing. Ada qala mana berkata, ada qala mana membisiki, ada qala mana mengisyarat, ada qala mana memukul. Macam-macam. Qalan uzunu membisiki oleh telinga. Laula khaufi an ansara wa an jama'a bil jawabi lataltu kama tala lisanu. Jawab maknanya, itu terus maknanya, debit maknanya, sesuatu maknanya. Membisikil telinga tadi, jika tidak membahayakan menjawab orang mencela, tentu aku jawab dengan sebanyak-banyaknya. Ceklah, aku ulangi, jika tidak membahayakan menjawab orang yang mencela, tentu aku jawab dengan sebanyak-banyaknya. Karena menjawab bahaya juga. Kalau banyak jawaban, tapi orang kita ayam sudah. Nang jelas berbahaya. Menjadi pertama, jadi permusuhan. Yang kedua, kalau talabi, kita tanggung jawab di si Allah Ta'ala. Laula khaufi an ansara, jika aku tidak, jika tidak membahayakan menjawab orang mencela, tentu aku jawab dengan sebanyak-banyaknya. Itu maknanya. Sekarang kita ulangi dengan makna nang kalimat panjang ini. Laula khaufi al-ahabarnya maujudun. Jika tidak aku temui kata takut yang, jika tidak takut yang aku temui, asa mana nang maujudun ada nih. An ansara wa an jama'ah, ansar an jama'ah sama. Itu malah membahayakan. Bil jawabi dengan jawab, jika tidak membahayakan dengan menjawab, latal tu aku panjangakan kama talal lisanu, sebagaimana panjangnya oleh lidah. Lidah panjang. Artinya tentu aku jawab sebanyak-banyaknya aku jawab. Ini kata-kata orang tasawuf. Wa qala rajul li Saur bin Yazid, mengata laki-laki pada Saur bin Yazid rahimahullah taala. Lain Saur, sepan Saur lain. Ni Saur bin Yazid rahimahullah taala. Kalau Sufyan bin Saur, Sufyan Saur itu Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Sauri. Ni lain. Ya Qadariya, ya Qadariyo, pada kan orang. Ya Rapidiyo. Qadariyo itu Qadariyah. Rapid itu rapidiyah. Ya kita ya Wahabiyo umpamanya. Wahai orang yang beretikat Qadariyah. Wahai orang yang beretikat rapidiyah. Qadariyah ini etikatnya tidak ada Allah semata-mata, dia aja. Ya Qadariyah, Jabariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qadariyah ini cuma bergerak Allah Ta'ala tahu, berlepas. Kalau Jabariyah, semata-mata Allah Ta'ala menggerakkan semua Allah Ta'ala. Kesan Allah Ta'ala, kesin Allah Ta'ala. Ini kada, kesin aku, kesin aku semua. Ahlus Sunnah wal Jamaah menangahi, yang bergerak aku, dan menggerakkan Allah Ta'ala. Kalau Jabariyah, semua yang bergerak Allah Ta'ala. Kalau Qadariyah, yang semua bergerak, aku yang bergerak. Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah, Allah menggerak, aku bergerak, Allah yang menggerakkan. Al-Sunnah. Jadi kan kasar, orang Qadariyah. Oh orang Rafidiyah. Rafidiyah kan apa? Orang kabilah Rafidi ini
melebihi hukum daripada Allah Ta'ala, diantaranya bini-bini haid disuruh mengqadha sembahyang. Tapi dia anaknya di Irak, jadi dia Syiah. Rapi, gulungan Rafidiyah ini di antaranya hukum inya menyuruhkan orang mengqadha sembahyang bagi bini-bini yang haid, itu Rafidiyah. Kalau Qadariyah semata-mata inya saja, enggak ada Allah Ta'ala. Jabariyah, Qadariyah, Rafidiyah. Faqala lahu, mengata saur lahulan rajul, in kunta kama qultali, jika adalah aku kama qultali sebagaimana kau katakan, jika aku bujur Rafidiyah atau aku bujur Rafidiyah, nah fa'ala rajulun su'un, jadilah aku manusia paling jahat. Jahat benar tak aku, jangan bujur jadi kayak ikam tu lah. Aku dah tahu kan. Pokoknya perkara aku ni serah Allah Ta'ala aja. Namun aku ni bujur-bujur orang Rafidiyah, aku bujur-bujur orang Qadariyah, fa'ana rajulun su'un, aku adalah laki-laki yang paling jahat. Wa in kuntu ala khilafi dzalik, jika aku menyalahi demikian, namun aku kada orang Rafidiyah, namun aku kada orang Qadariyah, dzalika in kuntu ala khilafi dzalika, jika aku menyalahi apa yang kamu katakan, fa anta fi hilal min, engkau hal ya, maknanya aku maafkan jika maknanya fa anta fi hilal min, engkau halal, maknanya engkau aku maafkan, maknanya ku maafkan ikam, engkau halal lawan dia kok, maafkan kau lah, jangan engkau halal lawan dia kok. Makan situ nya halal, lawannya haram. Halal makan ibhimat lain, fa anta khilin minni, engkau adalah halal daripada, maknanya engkau aku maafkan. Kalau ikam berarti kan memfitnah lawan dia kok. Lam aku ni orang Qadariyah Rafidiyah, ikam gelar aku Rafidiyah. Aku orang Qadariyah, ikam ku maafkan. Ayo kita awas. Menawar bujur ikam kaina Allah Ta'ala membalaskan dipasung gentong kepala ke atasakan. Betis ke atasakan. Ikam dia. Lamun bujur ikam tak jahat benar, itu benar. Lamun kada bujur ikam ku maafkan. Kesimpulan makna, lamun aku bujur jadi ikam tu, aku ni orang jahat. Lamun aku kada bujur ikam ku maafkan. Kesimpulan maknanya, ada ngalih, ada sedikit aja. Wakan kana ma'hol al dimisqa, dimisqa itu bunyinya dam sakion buli, dimisqa buli. Dimaskak boleh bacaannya. Kayak Imam Ghazali boleh. Baghdad boleh, Bugdad boleh. Jarana. Sini dimaskak. Dimaskak ada dimaskak. Dam sekion bahasa Inggrisnya. Rahimahu ta'ala yaqulu. La yabinu hilmu rajuli illa taslital jahilina alaihi. Belum jelas atau belum nampak hilm seseorang. Hilm itu lambat marah kalau semalam. Belum tahu lagi nampak hilmnya kecuali sudah terbukti bahasa kitanya. Illa taslital jahilina alaihi, kecuali sesudah taslid itu memarahi oleh orang yang jahil ininya. Hanya tahu. Silam kadanya. Dimamai oleh orang yang jahil. Tuan guru dimamai oleh orang jahil. Api bila melawan saja kada hilam orang tak. Aliran jahil tuan guru dimamai orang-orang oleh orang jahil. Timbul marah. Makin nyaham. Nah esok bidanya. Layabino belum nampak. Belum jelas lagi helm seseorang laki-laki, illa kecuali jelas helmnya,
Helm itu lambat marah. Taslita. Maaf, jadi istrinya. Kecuali nah, memarahi al-jahilina. Kan tasri si masdar. Mudah pilihnya jadi fa'il. Memarahi oleh orang yang jahil. Nah, ini tahu. Mau memarahi orang alim, orang tinggi itu ada apa-apa. Wajah jangan sarik kita. Ini orang-orang salata itu asal tasrid itu asal makna. Mantas itu dijarat, diikat, dihampas. Mana tasrid itu asal makna. Dijarat, menjarat, diikat, sama dijadikan. Dihampas pulang. Sarik kan ada kah? Itu makna asal. Menjarat, berpasong, berikat, dihampas pulang. Menhintalo ikam buat kalah songkumuk. Lalu halo, kalau baca. Ramuk menelelan pada baca ramuk. Sama gini juta serita sama anak. Wah, kali kisah hai. Waktu salit alaina bizul bina malaya khabu bina. Waktu salit alaina ya Allah. Jangan azab kami. Terus alaina bizunu bina. Sebab dosa kami. Doa rajin. Waktu salit alaina bizunu bina malaya rahamuna wala ilakhir. Bersangatan. Menyakiti. Oleh orang jahil bersangatan mamai berangnya pokoknya tadi dijarat diikat dihampas itu debitnya lah tasarahmu aja tuh lagi tatapkan sarik ya toh hilam tuh artinya dah kita belum terhampas tajir aja sudah bamok baik kami kalau dibilang kalau berakal aku berjalan dijariti ya karena kan baru berjalan bak dijaritinya sarik sih din nah tuh salib ini kalau ijal, ijeret diikat dihampas pulang. Habislah. Nah, si Tuhan tahu hilam kadanya. Kayak kisah orang Bahari. Biar kalau sakit kisah orang Bahari itu. Ini mantoknya juga, jangan mantok pergi sama kok. Wakal kala rajul maratan li Salim bin Salim ibni Abdillah bin Umar radhiyallahu anhum. Salim ini anak Abdullah bin Umar cucu Sin Umar Salim. Salim ini cucu Sin Umar. Sungguh berkata seorang laki-laki satu kali lawan Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, ya Sayyidah Su'i jelah, wahai guru yang paling jahat. Wahai orang Tuhan yang jahat. Wahai guru yang jahat ujurang. Umar pokolang sabar melampilin tuan guru nilan sidin tak. Pakal lahu salimun mengata lahu lawan orang mengata oleh si Salim. Ma araka aba'atta ya akhi. Ma araka aba'atta ya akhi. Demit maknanya. Demit maknanya aku ini asal kada jauh apa yang kamu katakan. Mengaku aja kayaknya tuh asalkan di jauh aku ini asal pas ikam sambat telah aku ini asalkan di jauh apa yang kamu katakan padahal wahai tuan-tuan guru yang jahat asalkan di jauh aku ini pas ikam sambat ini langsung malam jadi bini-bini wak maling bindinan wahai orang yang riak tahunya ikam lihat dia kok asalkan aku ini pas aja orang anwam orang Irak makan tertipu lah dia kok dikiranya aku orang alim besar pada minta banyu bujur dia kok tak kesambuh aja. Tawai wali kadep pasti wali haram tawai punya pokoknya orang minta banyak kabul. Tahu kisahnya. Nah di sini ma'araka aba'atta ya akhi. Aku ini asal kada jauh apa yang kamu katakan. Mengaku kayaknya lih. Padahal wahai guru yang jahat jerah wahai guru yang kada baik. Wah asa pas aku sampai ikam nyambatin dia kok itu jah. Jakanya dipujian kita jadi pas. Oh, gurna alim, gurna bungas, asal pas saja aku ni. Nak ambil duit 5,000 orang beri ikam lah. Oh, tambungan, dipuji orang beri orang duit, ambungan ngarannya. Padahal bungas, langkar, sugi, kalau orang duit memberi ambungan. Ini ayuh hasilin, padahal gurna jahat, asal kali jauh aku ni pas ikam sambat itu. Ma'araka tidak mulia aku akan engkau abata engkau jauhakan ya akhi. Dan aku kada melihat engkau jauhakan wahai saudara kok. Karena kau dipahami tuh.
sesuatu aku lihat nang tidak melihat aku akan engkau nang jauh daripada wahai saudaraku. Maknanya aku ini asal kali jauh, apa yang kamu katakan itu? Nah, Aisyah, kada sarik bisa kita. Kita ambil simpul bab kita babul hilam. Kada sarik padahal orang bungol. Padahal orang jahat. Di aku ayu hanya sirin kalau bapak juga kali sakit gue ikam nyambat mun ikam tampiling maka aku sakit mun muntong mau bemamai kalau menyakita kanan dia kok itu orang lah helm mun kita kada makin memai orang makin melawan tah bulan kada dirawat orang itu habis masalahnya lah. Nah itu kisahnya, artinya pada dalam bungal ya kada sarik, pada dalam jahat ya kada sarik kesimpulannya. Waruya anna Luqman alaihi salatu wassalam alaihi salam Luqman kan Nabi bang Luqmanul Hakim qala mengata Luqmanul Hakim li ibnihi kepada anaknya ya bunayya wahai anakku in aratta antawakhia ahadan fagdabahu jika kamu hendak mencoba minta maaf kepada orang yang kamu marahi. Jika kamu hendak minta maaf, jika hendak mencoba minta maaf kepada orang yang kamu marahi, kayak ini caranya. Jawabnya kan akan datang wa ila fahjarhu. Fa in ansafaka wa huwa mughdibun lamun jika ia melayani akan engkau. Ansapaka. Jika ia melayani akan engkau, wahua sirajul tadi mugdibun, tapi kaya sarik namanya melayani cuma menyarik mau merangun. Ika minta ampun kepada orang ika marahi. Misalnya ada aib pembantu ika kita marahi, lalu kita nak minta maaf lan inya, inya melayani lawan kita cuma muhanya tu kaya sandok, kaya bakul kada tak kureng. Mugdibun pawahahu ayo datangi ya halo bapak para kia asalnya masih melayani datangi lamun ini melayani kada dan makin tambah marah wa illa lamunnya kada melayani pahjarhu jauh kada saya jangan berparak dulu jangan parak dulu kaina bilanya ambil marah hanya para kia. Jadi apabila ikam hendak minta ampun kepada orang yang kita ikam marahi, lamun muhanya tu masih kaya sandok tak orang kada. Dan nya melayani sampai kita kada, jangan parah dulu, kaina dulu. Hadangnya lawa-lawa sekian ada aja. Namun hanya pina senang potongan dan nya melayani hanya ikam parah. Tapi di sini kalau ikam minta maaf kepada orang yang pernah engkau marahi, kemudian dia melayani haji akan ikam, wahwa dia mugdibun sedang marah, nah pawahahu ay datangi. Wa illa lamun inya marah dan kada melayani, jauh kaina dulu. Maknanya pahjarhu, jauh tinggalkan olehmu, kaina haji datangi dulu. Wahai anak wahai, hibat Luqmanul Hakim nenek. Ika minta ampun kepada orang yang pernah ika marahi. Lamun ikam paraki inya melayani haja ikam ngucap salam menjawab haja umpamanya jadi kam kasih datang haja nah jamanya tu bina marah bina sarik muhanya nah ayo ditangi ha beri inang apakah tapi kalau ikam hiau mahirani inya kadela ikam muhanya marah jangan kang itu minta ampun diberi duit menyambutnya kalau menyambutnya nah kain aja dulu berjauh dulu nyade jaran lain. Pahjarhu jauhi olehmu. Berjauh dahulu. Lamun kada kawa berjauh dahulu. Lamun kada kawa berjauh. Kain ajar jalan pulang. Waqad su'ila Sarius Sakati rahimahullahu taala maratan Sarius Sakati pernah ditanya orang satu kali. An hilmi tentang hilm. Tentang lambat marah. Mahwa gerang, nah kayak apa gerang hilam tu? Mahwa apa dia? Artinya goro, nang apa gerang hilam tu? Mahwa, nang apa gerang? Itu tentang lambat matu kayak apa?
Kayak apa? Kayak apa gerang? Ujian besok kami. Pakala lisa'il mengatasari usakati kepada orang bertanya, ai hilmu, hilmun turidu? Ikanlah hilmu menangkap kehendak kita. Hilmun turidu? Asalnya, hilmun tur, apakah kau mahluk hilm? Fa innal hilma ala hamsati aqsamin. Hilm itu terbagi kepada lima macam. Habis waktu nah. Allah Ta'ala bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman wa'i malikamiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina surata mustaqim. Surata alladzina an'amta alaihim. Ghair maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Waj'alna minal ulama'il amilin. Wahdina ila siratil mustaqim ya marahimin. Rabbana atina bihasabil akhirati hasanah. Tawakina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad. Walhamdulillah.